Tim Inafis Polri berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban Sriwijaya RSJ-182 di hari keempat. Hasilnya terdapat 12 titik kesamaan dengan data yang telah diterima oleh tim. 3 korban yang bisa kami identifikasi dari 4 kantong mayat yang diserahkan kepada kami untuk diperiksakan. Dan ternyata satu kantong mayat itu ada bagian yang merupakan satu tubuh. Sehingga sebenarnya ini ada 3 korban yang kami dapatkan. Seperti dijelaskan oleh Pak Karopenmas tadi, yang pertama adalah namanya Ashabul Yamin. Ini teridentifikasi dari kantong mayat dengan nomor, saya sebut belakangnya saja, 0072 dan 0029. Ternyata 2 kantong ini ada bagian tubuh yang ada 2 bagian tubuh yang sebetulnya merupakan satu tubuh. Ini tempat tanggal lahirnya di Sintang, 31 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Sakti nomor 5, ulangi Jalan Sakti nomor 7A, RT 5 RW 6, Kelurahan Patukangan Selatan di Pesanggerahan, Jakarta. Ini sesuai dengan nomor manifest yang ada di daftar manifest yang kami terima, yaitu nomor manifest 40. Sehingga